yakni hilir yang 25. Saat ini adalah hilir yang ke-25, di mana siluman buaya danau Pesona Wedding Sitorejo Kari berada di jalan sebelah kiri, batu lompatan Harimau Kompe Datuk Panglima Dalam RSUD Teluk Kuantan Nadia Bangunan dari Kinali berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para penyu sekalian, saat ini nampaknya berada di depan haluan jalur siluman buaya danau dengan si tukang tari berkostum kuning menari-nari sudah di depan haluannya, menandakan haluannya mendahului sudah haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, akan membelah pancang pemisah yang keempat, masih bertahan di depan siluman buaya danau dari Sitorejo Kari di depan haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe Kinali. Saudara-saudara, akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh anak pacuan siluman buaya danau untuk merebut tiket melaju ke hari yang kedua? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, terancam sudah oleh haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe saat ini yang tadinya tertinggal mencoba sedikit demi sedikit untuk mengurangi jarak kekalahan, memperpendek jarak ketertinggalannya. Nah, memimpin sudah, berada sudah di depan batu lompatan Harimau Kompe, ambil alih sudah kemenangan sementara, menjalar dia namanya, serapat demi setapak, masih batu lompatan Harimau Kompe, tertinggal siluman buaya danau, batu lompatan Harimau Kompe masih berada di depan, masuk! Silakan.